Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Saudaraku, pagi hari ini sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Mazmur 118 ayat 5, saudara. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saya ulangi, saudara. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya tidak akan berpanjang lebar, saudara. Saya hanya mau mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di Alkitab kita bisa melihat bahwa di waktu yang lalu, saudara, Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah menunjukkan kasih setia dan kemurahannya pada umatnya. Dan percayalah, saudara, di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang pun, Tuhan tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya pada umat dan anak-anak yang dikasihinya. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini, saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Saya tidak tahu, saudara, apakah saudara sedang hadapi kesesakan hari-hari ini. Namun yang saya tahu pasti, saudara, Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang berkuasa, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan selalu ada bagi kita, saudara. Yang saya tahu, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa selalu berkenan menerima saudara dan saya saat kita datang kepadanya. Bapa mau mendengarkan kita saat kita berseru dan berdoa kepadanya, saudara. Dan saya percaya, saudaraku, di dalam kemurahan Bapa yang besar, Bapa selalu mau menolong kita dan Dia mau memberikan kelegaan bagi setiap kita, anak-anaknya yang sedang hadapi kesesakan pagi hari ini. Pemazmur telah mengalami ini, saudara. Dia berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Haleluya. Pagi ini, saudaraku, biarlah kita berani percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar seruan kita dan yang menjawab doa kita. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan, untuk kemurahan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa, karena Engkau selalu menunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau di hidup kami, Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang menguatkan kami, ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan kami, anak-anak-Mu, saat kami datang kepada-Mu dan berseru kepada-Mu, Tuhan. Tidak hanya mendengar, namun Engkau adalah Tuhan yang memberi jawab
Pada saat kami ada dalam kesesakan, kami berseru kepada-Mu, Engkau Tuhan memberikan kelegaan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Engkau melihat anak-anak-Mu pagi hari ini dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Bagi setiap mereka pagi ini Bapa yang sedang menghadapi kesesakan di area apapun di kehidupan mereka Tuhan. Mereka berseru kepada-Mu, Engkau yang melihat, Engkau yang mendengar, Engkau yang menerima, berkenan mendengarkan anak-anak-Mu. Biarlah Bapa, Engkau anugerahkan kelegaan dalam kehidupan anak-anak-Mu, yaitu pertolongan-Mu Engkau nyatakan. Kasih setia-Mu Engkau tunjukkan dengan ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berharap. Hanya Engkaulah yang kami nanti-nantikan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menganugerahkan kebaikan-kebaikan-Mu terjadi dalam hidup anak-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Mereka melihat mujizat yang daripada Engkau. Mereka mengalami kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Usaha pekerjaan mereka, biarlah Engkau membuat berhasil, beruntung, sukses dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama memohon. Diberkati tangan mereka, hati pikiran mereka ya Tuhan. Biarlah di dalam perbuatan dan perkataan mereka, mereka melakukan apa yang baik dan berkenan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus menolong, menuntun, memimpin anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan baru dianugerahkan, pengurapan yang baru mengalir daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu cakap menghadapi segala perkara ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi yang hadapi sakit penyakit pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu sehat, kuat, panjang umur dalam kasih karunia anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Anugerah kemurahan-Mu ada atas hidup mereka. Pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup orang-orang yang mereka kasihi. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah, kasih kemurahan dan kebaikan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna ada atas hidup kami Bapa, mengikuti kehidupan kami dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau mendengar doa kami, Engkau menjawab doa kami, memberi kelegaan bagi kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat, saudara, Bapa kita adalah Bapa yang setia. Dia setia berkenan menerima kita saat kita datang kepada-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mendengarkan seruan kita, saudara, dan Dia menjawab kita pada saat kita berseru kepada-Nya. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang penuh dengan kemurahan. Terpujilah nama Tuhan. Jalani hari ini dengan semangat, saudara, dengan sukacita, dengan penuh berpengharapan. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.